Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Komputer kalian mengalami not connected seperti ini? Jangan khawatir, setelah kalian melihat video ini, insyaallah dapat connected. Sedikit informasi, bila petunjuk networknya bergambar seperti ini, artinya tidak ada sumber WiFi. Video ini saya buat untuk penyempurnaan video saya sebelumnya karena banyaknya pertanyaan dari beberapa teman, dan saya berusaha menerangkan secara detail. Oke, karena kalian melihat video ini, artinya komputer atau laptop kalian not connected. Pertama, kalian harus yakin dahulu, ini hanya masalah driver network adapternya saja. Bisa karena belum install, hilang drivernya, kena virus atau yang lainnya. Yang pasti ini hanya masalah driver. Jadi jangan kalian coba-coba lainnya, misalkan kalian rubah settingannya atau lainnya. Oke, untuk mudahnya saya bagi saja menjadi tiga macam masalah. Dilihat dari apa yang terlihat di device manager-nya. Pertama, network adapter tidak dikenal sama sekali, seperti ini. Kedua, network adapter dikenal tapi masuk kategori other device, seperti ini. Ketiga, network adapter dikenal benar tapi masih tetap not connected. Sebelumnya, kalian reset saja dahulu komputer kalian. Kadang hanya dengan cara merestart, persoalan ini selesai. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel Radal05. Jika ingin berlangganan secara gratis, klik yang berlambang lonceng. Oke, pertama kalian lihat pada komputer kalian, apakah network adapternya ada. Saya di sini menggunakan Windows 7. Bila kalian menggunakan Windows 10, tentunya tampilannya sedikit beda, tapi prinsipnya dan caranya sama. Kalian pilih Start, pilih Control Panel, Hardware and Sound, Device Manager. Dan kalian lihat tidak ada network adapter. Biasanya bila ada, urutannya terlihat sesudah monitor seperti kalian lihat contoh gambar ini. Bila kejadiannya seperti ini, justru ini yang paling mudah mengatasinya. Hal ini terjadi karena di komputer kalian sama sekali belum ada driver network adapternya. Biasanya masalahnya justru kalian tidak memiliki CD bawaan yang berisi driver network adapter komputer. Oke, kita misalkan kalian tidak memiliki driver dan CD bawaannya hilang, sedangkan internet kalian sedang masalah. Kalian bisa mendownload menggunakan smartphone. Tapi sebelum mendownload, kalian harus mengetahui dahulu spesifikasi komputer kalian dengan benar. Dengan cara, kalian klik Start Window. Bila Windows 10, bisa kalian klik Search. Lalu ketikkan DXDIA. Seperti ini, saya pilih. Ya, seperti ini tampilannya. Yang perlu kalian pilih dan catat agar tidak lupa, pertama operating system. Contoh di sini Windows 7 64 bit. Kedua, sistem modelnya. Contoh di sini G41D3C. Jadi pada contoh ini saya coba download driver G41D3C Windows 7 64 bit. Oke, karena masih banyak yang tidak percaya bahwa bisa di-download menggunakan smartphone, saya buktikan saja. Ingat, ini hanya contoh, tentunya beda tergantung dari komputer kalian. Oke, kalian buka browser apa saja. Lalu ketikkan model yang kalian dapat, contoh di sini G41D3C driver. Lalu enter. Terlihat banyak web yang menyediakan drivernya. Bisa kalian pilih yang mana saja, tapi bila kalian mengikuti saya, kalian pilih driver scape. Kenapa saya pilih ini? Karena umum, ada untuk semua merek dan mudah dipahami. Ya, ini driver scape, saya pilih. Kalian lihat tampilannya, kita ke bawah. Lalu kalian pilih operating systemnya. Saya klik. Dan kalian lihat banyak pilihan, dan pilih sesuai komputer kalian tentunya. Sekali lagi, ini hanya contoh, jangan salah mengerti.
dalam contoh ini saya menggunakan atau mencari window 764 bit. Saya cari dan pilih window 764 bit. Lalu ke bawah kalian cari netbook dan wireless. Ya, ini. Sebelum kalian download, kalian periksa dulu apakah sudah sesuai dengan yang kalian cari. Jika sudah yakin, kalian klik download dan masukkan kode verifikasinya, lalu download. Biarkan sampai selesai. Memang lama, tapi yakin bisa. Dan bila kalian mengalami gagal seperti ini yang saya contohkan ini, kalian ulangi saja. Yakin pasti bisa. Kalian lihat hasil download mendekati 100% dan selesai. Kita lihat hasilnya. Saya klik dan perhatikan, saya download sekali dapat 2 file. Dan banyaknya file ini tergantung dari apa yang kita download. Karena banyak pertanyaan bagaimana cara memindahkan data hasil download dari smartphone ke komputer, di sini saya contohkan saja dengan cara untuk melakukan ini. Saya contohkan yang menurut saya umum, maksudnya dapat digunakan untuk semua tipe smartphone. Kalian colokkan saja kabel data atau kabel charger ke smartphone, lalu masukkan kabel data smartphone USB ke USB komputernya atau laptop kalian. Lalu kalian perhatikan tampilan pada komputer. Bila dikenal, tampil window autoplay seperti ini. Bila tidak keluar, kalian coba ulang atau kalian harus cari drivernya. Tapi biasanya bisa. Kemudian kalian klik open device to view file. Kalian lihat contoh di sini terbaca, saya menggunakan Samsung A5. Kita tinggal pilih hasil download. Bisa tersimpan di SD card atau smartphone. Ingat, penyimpanan hasil download tergantung dari smartphone kalian. Karena smartphone saya hasil download disimpan di memori smartphone-nya, maka saya pilih phone. Lalu saya cari download. Saya klik download. Lalu saya kopikan hasil download. Saya buat file baru dahulu. Contoh di sini saya pilih DG saja. Lalu saya buat file drive baru. Kemudian saya pastekan hasil download ke G driver baru. Selesai kita pastekan, kita langsung saja ekstrak. Saya ekstrak. Ekstrak file. Pilih file yang barusan kita buat, G driver baru. Kalian lihat tidak bisa. Bila kalian mengalami ini, jangan khawatir, kita tutup saja. Lalu kita ekstrak yang satunya lagi. Saya pilih extract here. Ya, bisa. Setelah selesai diekstrak, kalian cari setup. Saya klik setup. Setelah keluar tampilan seperti ini, kalian next dan install. Dan biarkan hingga selesai. Kalian perhatikan bila driver sesuai dengan komputer, pada icon network sudah berubah menjadi connect. Begitu juga pada device manager sudah terbaca network adapternya. Biarkan sampai proses selesai. Selesai, maka otomatis minta restart. Kalian restart saja. Yakin komputer sudah dapat digunakan berinternet. Setelah kalian restart, kita coba lihat hasilnya. Saya ke device manager.
Kalian lihat sudah ada network adapternya. Saya klik. Ya, ini contoh network adapter dari komputer saja. Ingat, ini hanya contoh. Tentunya beda dengan hasil di komputer kalian. Oke, kita masuk masalah kedua. Bagaimana bila network adapter dikenal di other device seperti ini, not connected, dan internet controllernya dikenal di other device? Biasanya hal ini disebabkan karena driver yang sudah pernah diinstal tapi hilang. Bila seperti ini, kalian langsung saja update atau uninstall. Saya coba update saja dengan cara klik kanan lalu pilih update, dan kalian pilih browser my computer dan cari driver yang baru kita buat. Contoh di sini DG driver baru dan next. Biarkan otomatis mencari. Bila sesuai pasti ketemu. Selesai dan berhasil. Kalian perhatikan icon networknya pada device manager masih belum terlihat. Saya coba close saja. Ya, sudah terbaca pada device manajernya. Oke, tidak perlu saya coba. Kita langsung ke masalah ketiga, yaitu network adapter dikenal tapi masih not connected. Bila kejadiannya seperti ini, seperti yang kalian lihat, ini kejadian yang paling sulit dipecahkan. Saya hanya akan menerangkan cara ketiga dengan kemampuan ilmu saya. Bila masih gagal, jalan satu-satunya, kalian harus install ulang Windows-nya atau kalian mencari referensi yang lain. Jadi bila kalian sudah yakin betul dengan drivernya yang sudah diinstal maupun diupdate tetap tidak bisa, saran saya kalian harus hapus dulu driver secara manual, kemudian install ulang. Oke, bagaimana caranya? Kalian masuk ke start, pilih komputer, lalu klik kanan, pilih property, pilih advanced system setting, pilih environment, lalu pilih new yang ini. Oh ya, tujuan ini agar kita dapat melihat driver network adapter termasuk yang hidden. Kemudian pada variable name-nya kalian ketikkan devmgr garis bawah show garis bawah non-present garis bawah device. Jangan sampai salah dalam pengetikannya. Pada variable value-nya kalian ketikkan saja 1. Setelah yakin dan benar, kita klik OK. Lalu kalian close. Lalu kalian close semua dan restart. Setelah restart, kalian masuk start. Pilih komputer, klik kanan pilih manage. Pilih device manager, baru pilih view, pilih show hidden device. Ya, sudah tampil semua driver network adapter termasuk yang hidden. Lalu kalian uninstall semua yang bisa kalian uninstall. Tampilan ini tentunya berbeda tergantung komputer kalian. Jangan sampai salah hanya pada network adapternya. Saya hanya menyetokkan saja, uninstall semua yang bisa, terutama yang file duplikat. Bila tidak bisa, kalian tinggalkan saja atau biarkan saja. Setelah semua yakin yang bisa kalian uninstall selesai, kita coba masuk ke device manager. Pilih start, control panel, hardware and sound, device manager. Kalian lihat network adapter sudah tidak terlihat, artinya sudah berhasil kita hapus. Kemudian kita coba langsung setup ulang. Kalian cari, kalian menempatkan drivernya. Lalu pilih setup.
Saya pilih setup dan biarkan. Kemudian keluar tampilan seperti ini, kalian harus pilih remove, kemudian next, yes, biarkan sampai selesai. Selesai, kalian klik finish, lalu kalian restart komputer kalian. Ya, setelah komputer kita restart, bisa kalian lihat. Bila dengan cara ini masih tidak bisa, kalian harus cari referensi lain atau kalian uninstall Windows kalian. Saya coba buka YouTube. Ya, bisa. Sekian keterangan dari saya mengenai ini. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.